إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدخل معهدكم هذا ومقركم هذا المبارك يوجد حديث مكتوب عند مدخل هذا المكان، حديث جميل جدا. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar Allah limpahkan kepada kita hidayahnya. Kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan kita. Kata Syekh, beliau ketika masuk ke tempat kita, ke pondok kita ini, tempat tinggal kita ini, begitu beliau masuk dari pintunya itu, beliau membaca sebuah hadis, hadis yang begitu indah. بعض الناس يقول أنا لا أعرف أن أدعو الله عز وجل ما أعرف لا يعرف يدعو الله. Sebagian manusia mengatakan aku tidak tahu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak tahu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. لا أحفظ أدعية لا أحفظ دعاء دعاء. Jadi katanya aku tidak tahu bagaimana meminta kepada Allah, aku tidak hafal doa ini, aku tidak hafal doa itu, bagaimana cara memohon kepada Allah. وتجده مسكين لا يدعو يسكت يجلس بدون أن يدعو الله عز وجل. Ya, kau dapati, kita dapati keadaan itu diam, dia bingung mau minta kepada Allah tapi mintanya apa, bingung berdiam aja akhirnya kada apa-apa. أو ينتظر أن يكون الناس يدعون فيدخل معهم في الدعاء أو يؤمن على دعائه. Nah, atau karena saking bingungnya siapa apa lafal doa yang dibaca akhirnya menghadang ada perkumpulan doa berjamaah, hanya umpat duduk di doa berjamaah, bingung berdoa sorangan siapa akhirnya datang umpat duduk ya amin akan jawabnya amin 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 itu aja yang berdoa lawan Allah. Bal mungkin idza sami'a rajul arabi yatakallam kalam laysa du'a qad yaqul amin amin amin. Ya, atau kadang ketemu orang Arab pandai aja dialog padahal berdoa padahal Arabnya nih amin 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 jiwa ya bicaranya doa gitu nah. Kaifa haluk amin. Amin. Ya toh padahal orang Arabnya kan betekun siapa kabarnya siapa keadaan amin ya gitulah. Siapa nama ya amin ya. Enggak ada tahu kalau namanya jujur amin ya enggak tahu juga kita misalnya pokoknya amin tuh bang bilangnya Arab gitu lah orang betekun. Kana rajul a'rabi ta'kun al-a'rab haula badu ya'ishun fi as-sahra. Kalian tahu Arab Baduy, Baduy ini adalah kelompok Arab yang kita mungkin Arab kampung berdiam di padang pasir di kampung pedalaman gitu. Wa fil hadis ya'ti yaqul a'rabi qala a'rabi ja'a a'rabi. Di hadis pun kadang ungkapan ini dipakai al-a'rab. Nah, a'rab itu tadi itu bukan Arab tapi yang ada diamnya itu di pedalaman. Fa kana rajul a'rabi yatuf haula al-ka'bah fil hajj wa yad'u li ummihi faqat Allahumma ighfir li ummi Allahumma arham ummi Allahumma adkhil ummi al-jannah yad'u li ummihi faqat. Nah, jadi ada cerita kata Syekh, ada orang apa kampung itu tadi Arabi itu tadi pada waktu dia itu bertawaf keliling-keliling Ka'bah kan dia berdoa hanya untuk ibunya aja, ya Allah rahmatilah ibuku, ya Allah ampunilah ibuku, 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 ibunya aja yang didoakan olehnya. Fakan yasma'uhu rajul yamshi wara'ahu wa yasma'uhu. Nah, ada kata Syekh laki-laki yang tawaf juga berjalan di belakang laki-laki yang doanya untuk ibunya itu tadi dan dia dengar doanya itu tadi. Fasa'alahu limadha tad'u li ummika wa la tad'u li abik. Nah, jadi ditanya oleh laki-laki yang di belakangnya itu tadi, kenapa kamu ini berdoanya hanya untuk ibumu aja, ibu, 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 abah kok mana ada didoakan kah, kenapa? Qala ummi imra wa'ifa. Dia kata ibuku itu perempuan ya ada nama malakianan ibuku perempuan ibuku itu lemah. Amma abi rajul qawi. Adapun abahku lakian kuat. Fa huwa yad'u li ummihi wa yatruk ad-du'a li abihi bi hujjati annahu qawi. Nah, jadi dia berdoa dengan hujjah dengan alasan itu tadi mamanya bininya lemah abah kuat jadi kada perlu gin didoakan abah nang kuat itu tadi dinya. Ana a'ud ila hadha al-hadits al-jamil al-maktub di madkhali hadha al-ma'had.
Kita kembali bicara kembali ke laptop ya, kembali ke hadis yang kata Syekh beliau temukan di pintu tempat kita ini tadi, pondok ini. Alimun nas hadal hadis. Ajarkanlah kepada manusia tentang hadis ini tadi. Alladhi yaqul ana ma a'rif ad'u, ma ahfaz du'a. La budda an ad'u wara al-ustad aw antadhir shaykhan, antadhir ustadan yad'u fa ana aqul amin. Yang dia katakan apalagi apa, aku tidak tahu bagaimana caranya berdoa, aku tidak hafal doa-doa, lapal-lapal doanya dia apa, aku amun berdoa menghadangi ada syekh dulu datang, ada jamaah yang berdoa, nyawakan duduk, aminakan. Maka ajarkanlah kata syekh hadis ini tadi. Naqullahu abshir, yujad hadis, wajad laka hallan, wa farajan, wa makhrajan. Naqullahu abshir, yujad hadis, wajad laka makhrajan, wa farajan. Kita katakan kepada dia, ini ada kabar yang menggembirakan, ada hadis terkait permasalahan dia itu tadi, yang tidak hafal-hafal doa-doa. Ini ada jalan keluarnya terkait dengan permasalahan yang dia hadapi itu tadi. Qala alaihi salatu wassalam man syaghalahu al-Qur'an 'an mas'alati. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia itu disibukkan dengan Al-Qur'an, mengaji, membaca, menghafal segala macam dan tidak sempat untuk berdoa meminta kepada Allah. A'taituhu a'zama ma u'ti as-sa'ilin. Akan aku berikan, kata Allah, seagung-agungnya, sebaik-baiknya apa yang kuberikan kepada yang meminta. Yang meminta diberikan Allah, yang mengaji tidak berdoa lebih baik daripada itu yang diberikan oleh Allah. Fa idza anta taqra' al-Qur'an al-Karim wa mashghul bi qira'ati al-Qur'an al-Karim yu'tika Allah 'azza wa jalla ma tatamanna, yu'tika Allah ma turid, a'zam min alladhina yad'un. Jadi jika engkau mengaji dan disibukkan dengan mengaji, membaca ayat-ayat Quran itu tadi, dan engkau punya keinginan di hatimu, maka Allah akan kabulkan apa yang kau angankan, Allah wujudkan apa yang kau inginkan, bahkan lebih dibandingkan dengan mereka yang betul sengaja berdoa kepada Allah, lebih daripada itu. Unzur hadis yaqul u'tihi a'zama ma u'ti as-sa'ila. Lihatlah hadisnya itu dari Syekh, kata Allah, aku akan berikan kepadanya lebih baik, lebih hebat dibandingkan dengan mereka yang beristilah berdoa. Fal Quran fihi kullu syai. Maka Quran itu di dalamnya ada segala macam halnya. Turid hasanat, iqra al Quran. Kau ingin baik kebaikan, bacalah Al Quran. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf, mimun harf, lamun harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu hurufnya, tetapi alif itu satu hurufnya, lam itu satu hurufnya, mim itu satu hurufnya. Wa du'a, yani Al-Qur'an aidan du'a. Dan Al-Qur'an itu juga sudah merupakan doa. Fa anta 'indama taqra' Al-Qur'an Al-Karim ta'khudh hasanat wa fil waqti nafsihi yastajibu Allah wa yuhaqqiq laka ma tatamanna. Maka ketika engkau membaca Al-Qur'an itu tadi, engkau mengaji, maka engkau telah mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan ketika itu juga, di waktu itu juga, Allah akan mengabulkan dan Allah akan mewujudkan apa yang engkau inginkan. Terlewat dikit di hati keinginan kita, Allah akan kabulkan dengan kita mengaji itu tadi. Fa'idhan, la taqul nahnu naqra' al-Qur'an, wa la nad'u anta wa anta taqra' al-Qur'an, anta tad'u Allah azza. Jangan dikatakan aku mengaji berarti ini apabila berdoanya apa nih, apakah aku tidak mendapat keutamaan orang yang berdoa? Tidak, kata Syekh, ketika engkau mengaji itu tadi, engkau dapatkan mengajinya, dan ketika waktu itu engkau juga berdoa memohon berbagai macam kebaikan kepada Allah pada waktu itu juga. Fala uzru liman la yastati' an yaqra' iqra' al-Qur'an, iqra' juz' 'amma, iqra' al-Fatiha, iqra' ayat al-Kursi, kullu muslimin yahfazunha, iqra' al-mu'awwadhat. Nah, maka kada ada alasan lagi, kata Syekh, kada mau berdoa pun kada tahu doa, baca Al-Qur'an, mengaji, baca Fatihah kah, apakah Al-Falaq, An-Nas, misalnya siapa yang kada hafal itu hafal ya. Kalau insyaallah berataan kita, siapa yang kada hafal Fatihah, kada tahu lapal doa macam-macam, baca Fatihah dan ayat-ayat itu tadi. Wa kam minan nas farraja Allahu humumahum wa adhhab ahzanahum bihadzal Qur'anil 'azim. Berapa banyak manusia yang Allah akhirnya selesaikan permasalahan dan kesedihan dan kegalauan hatinya dengan penyebab apa? Dengan penyebab dia membaca Al-Qur'an ini tadi. Wa fil hadis hadza qala an-nabi alaihi salatu wassalam wa fadlu al-Qur'an 'ala sa'iril kalam ka fadlillah 'ala khalqihi.
Nah, dan kemudian di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita keutamaan Al-Qur'an ini dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya, itu dibanding bagaikan keutamaan kehebatannya Allah dibandingkan dengan selainnya. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Begitu juga Al-Qur'an. Takhayyal hadza wa tadabbar hadza al-ma'na. Bayangkan, hayalkan, pikirkan makna tentang apa yang diberitahu Nabi ini tadi kepada kita. Fadlullah ala khalqihi wa fadlu kalamillah al-Qur'an al-Karim ala kalamin nas. Bayangkan hebatnya Allah, lebihnya hebatnya Allah bandingkan dengan kehebatan manusia, makhluk-makhluknya, jinnya dan segala macamnya. Maka begitu juga hebatnya kalamnya Allah dibandingkan dengan kalam selainnya siapapun itu tadi. Bihada syu'ur, bihada al-ihsas tuqbil ala qira'at al-Qur'an al-Karim. Nah, dengan engkau sudah menghayalkan, memikirkan, sudah merasakan dengan hatimu bagaimana perbandingan keutamaannya itu, maka kau hadapkan dirimu bacalah Al-Qur'an itu tadi dengan perasaan sudah memahami tentang apa yang diberitahu Nabi itu tadi. Andama tamsik al-mushaf ta'lam annaka tamsik fi yadik a'zam kalam. Ketika engkau pegang dengan tanganmu mushaf yang engkau baca itu tadi, bayangkan di dalam hatimu, pikirkan bahwa yang engkau pegang ini adalah seagung-agungnya perkataan. Dan ketika engkau membaca, ketika engkau menghafal, mengulang-ulang ayat-ayat yang engkau hafalkan, engkau baca, rasakanlah dengan hatimu bahwa ketika itu engkau sedang mengulang-ulang membaca seafdol-afdolnya perkataan. الناس الآن إذا مسكوا رسالة من الملوك أو الرؤساء أو الزعماء تجد تنافر وهو يقرأ رسالة ملك أو زعيم أو رئيس. Manusia ini kadang-kadang kan bila dapat surat apa dari pemerintahkah, gubernur, wali kota, presiden Jokowi misalnya kan dapat surat dari Jokowi, menggitir mengikutinya, nah kadang itu nah himung apa segala macam. وإذا جاءته رسالة من ملك أو زعيم أو مشهور ستجده يفرح بهذه الرسالة يريها الناس انظروا فلان أرسل لي رسالة في فيسبوك في تويتر في كل مكان ينشرها فلان أرسل لي رسالة فلان كتب اسمي فلان فلان ويفرح أعظم الفرح. Nah, manusia ini kadang-kadang kata Syekh kan dapat apa, dapat surat atau mungkin wahid chat gitulah di IG, DM-nya dijawab misalnya oleh orang yang centang biru dah IG-nya misalnya gitulah, atau mungkin komennya dijawab misalnya gitulah, himung di screenshot-nya ditampayakannya kemana-mana, story WA, FB, IG dipajang kan berataan. Nah, himung himung benar, padahal yang menjawabnya ini siapa, manusia aja padahal. Wa idza zakkak rajul mashhur ma'ruf kataba tazkiyah anna fulan rajul thayyib fulan rajul kadha satu'alliquha fi baytik tafrah biha. Nah, jika ada mungkin semacam surat rekomendasi gitulah, atau apa surat rekomendasi lah kalau tidak salah, lalu di dalamnya itu ada tokoh masyarakat atau tokoh terkenal yang dengan tangan beliau beliau teruskan pujian apa segala macam untuk kita itu tadi, manusia aja nih himung kita, bahkan kita laminating dipigurai tempel di dinding gitulah, di dinding rumah. Wal Quran rasailullah lak, dan Al-Quran itu padahal suratnya Allah, kirimannya Allah untuk kita semuanya. Yajib an tafham hadha Al-Quran na'am nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakinnahu likullil bashar wa likullil muslimin. Wajib bagi kita untuk memahami ini tadi, memang Allah turunkan Al-Quran itu tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, tapi diturunkan ini adalah untuk kita semuanya manusia. Fatafham indama taqra'uhu fil lail wa anta tatlu Al-Quran Al-Karim fil lail تعلم أن هذه رسائل نزلت عليك يجب أن تطبقها في الصباح. في الصباح تبدأ تطبق ما قرأته في الليل وتعمل به. Ya, maka ketika engkau tahu dan paham ini tadi, ini suratnya yang dikirimkan oleh Allah kepada kita semuanya, maka engkau membaca, mengaji ayat-ayatnya, firman-firmannya pada waktu malam, wajib sudah kau cocokkan pada waktu paginya. Allah beritahu begini-begini di ayatnya, kita baca waktu malam, paginya wajib kita cocokkan lawan kelakuan kita, kita gawi apa yang kita baca di malamnya itu tadi. Amma alladhi yastaghfiru ar-rasail thumma la ya'mal biha fi an-nahar hadha 'asir. 'Asir. Adapun dia yang membaca ayat-ayatnya Allah, firman Allah pada waktu malamnya, tapi ternyata pada waktu siangnya tidak digawinya, tidak diamalkannya, dia itu adalah pelaku maksiat.
Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Kulluna na'rif Khalid ibn al-Walid. Kunyatuhu Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa arda'ah. Tiap-tiap kita tentu tahu ada sahabat, nama beliau adalah Khalid ibn al-Walid. Kunyahnya, gelarnya adalah Abu Sulaiman. Tentu kita tahu kenal dengan Khalid ibn al-Walid ini tadi. Khalid ibn al-Walid hada aslama mutaakhir qabla fathi Makkah. Nah, Khalid bin Walid ini tadi apabila Islamnya terjadi sebelum Fathu Makkah. Walam yuhzam fi ma'rakat al-Qadr. Kullu harb syaraka fiha lam yuhzam hadha ar-rajul. Khalid bin Walid ini peperangan apapun yang beliau ikuti pasti kada pernah sekalipun sedikit pun kada pernah terkalahkan dalam peperangan yang beliau ikuti. La fi jahiliyah wala fi Islam. Tidak pada waktu jahiliyahnya, pada waktu sebelum memeluk agama Islam, tidak juga setelah beliau memeluk agama ini, pokoknya sekalipun tidak pernah kalah. Hatta fi ma'rakati Uhud kana huwa sabab intisar al-musyrikin. Sampai pada waktu peperangan Uhud, Khalid bin Walid ini waktu itu masih belum memeluk agama Islam. Khalid bin Walid inilah penyebab kemenangannya kaum musyrikin, kaum mengalahkan umat Islam. Kana muslimun ala washak al-intisar. فإذا بخالد هذا غير المسألة. Ya, sebenarnya kaum muslimin ketika peperangan Uhud itu tadi hendak menang, dah intil dikit lagi menang, Khalid bin Walid inilah yang mengubah membalikkan keadaan hingga akhirnya kaum musyrikin kaum membalikkan mengubah keadaan hingga jadi pemenang pada peperangan Uhud. المشركون عندما بدأوا الفرار من معركة أحد والمسلمون في الجبل الرماة اسمهم الرماة هؤلاء كانوا يضربون المشركين بالنبال. Al-musyrikin badau al-hurub. Ketika peperangan Uhud itu jadi ada kelompok kaum muslimin ini yang di gunung, berada di gunung, gawian itu ada memanah, tukang panah. Jadi ketika melihat bukit apa gunung itu tadi sudah dikuasai oleh kita, kaum musyrikin itu mulai takutanan, mulai bukahan, udah takutan lawan pemanah yang ada di tempat tinggi itu dengan mudahnya memanahi mereka, mulai bukahan udah kaum musyrikin. Al-muslimun alladziina fil jabal ظنوا أن المعركة انتهت وانتصروا على الكفار فنزلوا من الجبل. Nah, jadi kaum muslimin ini tadi yang dibagi gawainya tanggung jawabnya oleh Nabi untuk memanah, padahal belum waktunya untuk turun gunung itu tadi. Ketika melihat kaum musyrikin ini mulai bukahan, meninggalkan medan peperangan, mereka kira sudah sepenuhnya menang, padahal belum sepenuhnya menang lagi. Akhirnya mereka meninggalkan tempat mereka yang pada jadi tanggung jawab mereka, mereka turun gunung bukan pemanah ini tadi. Ma'anna Rasul amarahum alla yanzilu abadan mahma hadath. Ya, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kelompok pemanah ini tadi, apapun yang terjadi jangan pernah kalian dulu tinggalkan tempat kalian untuk memanah ini tadi. Jadi mereka ini sebenarnya mendurhakai perintah Nabi gitulah. Lakinnahum ظنوا أن المعركة انتهت وانتصروا فنزلوا. Jadi mereka ini mungkin karena sangkaan gitulah, sangkaan mereka sudah menang, mereka pikir ini sudah waktunya bagi mereka untuk turun gunung. Akhirnya mereka turun gunung ketika itu tadi, padahal belum menang sepenuhnya. ولم يبق في الجبل إلا زعيمهم فقط. رجل واحد معه عدد قليل هم الذين استجابوا لأمر الرسول ولم ينزلوا. Jadi hanya tertinggal sekelompok kecil, ada satu lagi dan kawan-kawannya, itu aja yang tetap mau bertahan di gunung, dikit banget dari jumlahnya yang betul-betul memenuhi perintah Nabi Muhammad SAW ketika itu jangan turun gunung. Kebanyakan dari mereka udah hayat dipadahi padahal, tapi tetap turun gunung juga hendak ambil dia aku juga nah, jadi yang dikit itu tadi yang bertahan untuk bagiannya di gunung itu yang mayoritasnya kebanyakannya udah turun gunung untuk mengambil ghanimah itu tadi. Khalid bin Walid wal musyrikun yafirrun nadhara ila al-jabal. Ra'a anna man fi al-jabal qad nazalu. Khalid bin Walid dan kaum musyrikin yang udah mulai bukahan itu tadi melihat kejadian kelompok pemanah itu tadi udah turun gunung udah, kebanyakan dari mereka tidak tertinggal kecuali dikit. Khalid bin Walid dan kaum musyrikin lainnya melihat kejadian itu. Fa akhadha majmu'a min al-musyrikin wa sa'ada ila al-jabal. Nah, diambil oleh Khalid bin Walid ini tadi sekelompok dari kaum musyrikin, mereka ini naik ke puncak gunung itu tadi. Wa bada'u min fawq yaqdhifuna as-sihab 'ala al-muslimin. Nah, setelah itu akhirnya gunung itu pun dikuasai oleh kaum musyrikin, mereka yang akhirnya memanah kaum muslimin dari puncak gunung itu tadi. Fa taghayyarat al-ma'raka min al-hazimah
lil musyrikin ila al-intisar. Akhirnya berubah keadaan, akhirnya kaum musyrikin yang awalnya udah hendak kalah, dikit lagi kalah, berbalik keadaannya menjadi kemenangan untuk kaum musyrikin. Thumma aslama Khalid bin Walid wa asbaha qa'id li juyush al-muslimin. Nah, kemudian setelah kejadian itu, Khalid bin Walid ini ternyata malah memeluk agama Islam dan ternyata beliau malah menjadi komandannya, komandan peperangan kaum muslimin. Wa fataha al-Iraq. Kemudian beliau menaklukkan Irak. Wa bilad Faris. Kemudian juga Persia. Walam yuhzam kama qulna fi ma'rakatin wahidah. Dan kata seperti yang sudah dikatakan oleh beliau tadi, Khalid bin Walid tidak pernah sekalipun dikalahkan dalam peperangan manapun yang beliau ikuti. Syaraka fi mi'ati ma'rakah. Beliau apa mengikuti sampai 100 peperangan. Walam yuhzam qat. Dan tidak pernah sekalipun dalam semua peperangan itu beliau dikalahkan. Bal kana yaqul madha? Ma laylatun يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر بغلام أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الثلج أقاتل فيها في سبيل الله. يقول الجهاد في سبيل الله في شدة البرد والثلج أحب إلي من أن أهدى عروس فتزوج امرأة أحبها أو أبشر بغلام. انظروا حب الجهاد إلى أي درجة وصل في قلب خالد بن الوليد. Lihatlah kecintaannya sahabat ini dari Khalid bin Walid. Kata beliau apa? Sungguh tidak lebih aku cintai, aku ini kawin dengan perempuan yang ku cintai, kemudian aku juga mendapatkan kabar gembira berupa lahirnya anak. Itu tidak lebih ku cintai, tidak lebih ku sukai dibandingkan dengan aku berjuang di malam di waktu yang begitu dingin-dinginnya dipenuhi dengan saljunya. Itu lebih ku cintai keadaan itu tadi dengan berjuang di jalan Allah, itu lebih ku cintai dibandingkan dengan aku kawin dengan perempuan yang ku cintai dan diberikan kabar mengembirakan berupa hadirnya anak. Lailatul zawaj ahabbu laila ilal insan. Nah, malam perkawinan, malam pertama kata Syekh tentunya umumnya itu merupakan malam yang paling membahagiakan bagi kebanyakan manusia. Kulluna nantadhiruha bifarigh as-sabr. Nah, tiap-tiap kita menanti malam pertama itu tadi dengan penuh kesabaran hendak menunggu malam itu tadi. Wal lailati mubashshar fiha bighulam aidan kadhalika min ahabbi al-layali ilayha. Dan di antara malam yang paling menggembirakan bagi kita adalah selain malam pertama mbah nikah mbah kawin itu tadi adalah malam ketika kita mendapatkan atau tahu bahwa kita akan memperoleh anak, itu malam paling membahagiakan. Terlebih lagi merupakan kabar dapatnya kita anak pertama. Ya ah. Lahu farha 'azima jiddan la yansaha al-insan illa ya kalau itu di antara adalah hari yang paling menggembirakan bagi kita ya kan sepanjang hidup kita, karena malam pertama dan ketika kita mengetahui anak pertama kita. Wa ma'a dhalik Khalid bin Walid al-jihad fi lailatin shadidatil bard yanzil fiha ath-thalj ahabbu ilayhi min dhalika. Nah, Khalid bin Walid cintanya beliau dengan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah di malam yang dingin penuh dengan salju itu lebih beliau cintai dibandingkan dengan malam pertama dan malam ketika dapat info. Al-arafna Khalid bin Walid. Saat ini setelah diceritakan ini tadi, kita paham dulu bagaimana keadaannya Khalid bin Walid itu. Wa manzilatuhu fil Islam. Dan kedudukan pangkat beliau di dalam Islam. Sallahu Rasul sayfun min suyufillah. Nabi Muhammad SAW memberikan gelar, berikan nama beliau pedang dari pedang-pedangnya Allah. وحبه للجهاد كما ذكرت لكم. Dan cintanya beliau untuk jihad berjuang di jalan Allah adalah seperti yang diceritakan oleh Syekh tadi. ماذا يقول إذا رأى المصحف خالد إذا رأى المصحف ماذا يقول؟ Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Khalid bin Walid ketika beliau melihat mushaf. يبكي ويقول ويحمل المصحف ويبكي ويقول شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. Tapi ketika beliau Khalid bin Walid ini melihat mushaf, memegang mushaf, beliau rangkul mushaf itu tadi, apa beliau pegang, beliau rangkul mushaf itu tadi, titik baju mata beliau, apa aja beliau, maaf aku disibukkan oleh jihad. لأن في بداية الإسلام انشغل الصحابة بالجهاد أولا حروب الردة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت الجزيرة العربية كلها إلا مكة والمدينة والطائف ثلاثة بلاد لم يرتد أصحابها
Baqi jaziratil Arab kulluhum irtaddu. Jadi Syekh, ketika setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, jazirah Arab itu hampir semuanya murtad kecuali tiga, yaitu Makkah, Madinah dan Taif. Selebihnya itu pada murtad-murtad ya Syekh namanya. Kharaj wa arada haula'i murtaddun an yaqdu 'ala al-Islam. Jadi mereka yang murtad itu tadi ada keinginan untuk membasmi, memusnahkan agama Islam ini tadi. Warum min fawq wal musyrikun wal munafiqun min dakhil al-jazirah al-arabiyyah. Romawi dari atas, kemudian dari dalam yang para yang murtad itu tadi juga hendak merampas agama ini tadi. Ijtama'u 'ala ummati al-Islam li yutfi'u nur Allah. Mereka berkumpul bersatu padu untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memusnahkan umat ini. Fa kharaja as-sahaba radhiyallahu 'anhum wa ma'ahu Khalid bin al-Walid wa harabu al-murtaddin wa arja'uuhum ila al-Islam. Maka keluarlah para sahabat radhiyallahu anhum dan di antara mereka ada Sayyidina Khalid bin Walid. Mereka perangi semua yang murtad ini tadi dan mereka kembalikan ke dalam agama Islam. ثم خرجوا بعد ذلك لفتح بلاد الشام والعراق وفارس وكل هذه البلاد فتحوها في اقل من 20 سنه. Kemudian mereka juga para sahabat ini keluar untuk menaklukkan Syam, Irak, dan mereka taklukkan semua yang disebutkan Syekh itu tadi tidak sampai 20 tahun. Fa Khalid syughil jiddan bil jihad. Maka Khalid bin Walid betul-betul ketika itu betul-betul disibukkan dengan yang namanya jihad. Huwa al-qa'id, huwa al-mukhattat, huwa alladhi yarsum, huwa alladhi yurattib al-junud. Beliaulah komandannya, beliau yang bikin petanya, beliau yang mengatur apa strategi peperangannya dan segala macamnya, beliau yang mengatur merapikan tentaranya dan lain sebagainya. Fa lidzalika yabki wa yaqul al-mushaf shaghalani 'anka al-jihad. Nah, oleh karena itu beliau ketika megang mushaf, titik banyu mata itu tadi, beliau katakan kepada mushaf, seakan-akan beliau berdialog, aku betul-betul disibukkan darimu karena jihad. Nahnu al-an sanaqul shaghalana 'anka al-Facebook. Nah, kalau kita apa hujah kita tahun ini, maaf mushaf, kami disibukkan oleh FB itu kah kita? Shaghalana 'anka al-game. Maaf mushaf, kami kada tapi mengaji, kami sibuk main game. Kita kah anak kepada hawa mushaf. Shaghalana 'anka kathratul kalam. Maaf mushaf, kami kada tapi mengaji, sibuk bebandiran. Khalid ma'dzur bil jihad. Nah, Khalid Sayyidina Khalid bin Walid beliau ini dapat diterima kan udzurnya, hujahnya beliau karena jihad. Karena الذي يجاهد في سبيل الله هو يطبق هذا القرآن. Karena yang jihad berjuang di jalan Allah sebenarnya itu mencocokkan ayatnya dengan apa yang beliau lakukan dalam kehidupan, cocok. ينشر التوحيد في العالم. Menyebarkan, beliau menyebarkan tauhid di dunia ini. يخرج المجوس من عبادة النار إلى عبادة الواحد القهار. Mengeluarkan kaum manusia dari menyembah api kepada menyembah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. يخرج النصارى من عبادة عيسى عليه السلام إلى عبادة الله عز وجل. Mengeluarkan kaum Nasrani dari menyembah Nabi Isa alaihi salam kepada menyembah Allah azza wajalla. Fa huwa yumaris ayat at-tauhid wa ayat al-jihad. يعني عندما يجاهد في سبيل الله هو يطبق ayat at-tauhid wa ayat al-jihad fi sabilillah. Nah, ketika beliau melakukan ini semua ini, beliau melakukan sudah cocok gawian beliau dengan dua ayat, ayat tauhid dan juga ayat-ayat terkait dengan jihad di jalan Allah. Kita huwa ya'mal bil-Qur'an. Nah, jadi beliau ini sebenarnya ketika melakukan jihad itu tadi sudah kepada level mengamalkan ayat-ayat Quran itu tadi. Fa huwa ma'dzur 'inda Allah 'azza wa jalla li'annahu kana mashghul bi'amr 'azhim, bi'amr fihi manfa'a fihi fa'ida 'azimah. Nah, jadi uzur beliau, hujjah beliau sibuk kada tarbiyah mengaji itu tadi, itu dapat diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena di dalam jihadnya beliau ini terdapat manfaat yang begitu hebat bagi umat seluruh dunia. Kita nahnu yajib an nastahi wa an nakhjal min ayyi amr yushghiluna an al-Qur'an al-Karim. Nah, kalau kita bang ya bang udah selayaknya sih kita malu. Hal apa memang, dengan apa memang kita ini bersembukaan jadi kada tapi mengaji, malu kita semestinya. ونتذكر هذا الحديث العظيم من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أعظم ما أعطي السائلين. Nah, jadi hendaknya juga Syekh kita ingat kembali hadis itu tadi. Kita ingat-ingat, kita bayangkan Allah sudah beritahu lewat nabinya
bahwa yang sibuk mengaji itu Allah akan berikan seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya, seagung-agungnya dibandingkan dengan orang yang meminta berdoa kepada Allah. Fa afdal syai' fi hadzal wujud an turattil al-Qur'an al-Karim. Maka di antara hal yang paling wajib kita lakukan ketika kita hidup dunia ini adalah membaca, mentartilkan Al-Qur'an al-Karim. Wa an yakuna laka wird min hadzal Qur'an al-'azim. Dan hendaknya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk punya wiritan rutin dari bagian Al-Qur'an al-Karim ini tadi. Karena kama qultu fi awal al-hadis, a'zamu kalam. Karena sebagaimana yang Syekh sudah beritahukan di awal tadi, karena Al-Qur'an itu adalah seagung-agungnya perkataan. Kullama tatluh, kullama tazdadu rif'atan wa 'uluwan. Tiap yang engkau baca, maka tiap kali engkau membaca itu bertambah tinggilah kedudukan derajat engkau di hadapan Allah. Hatta tasil ila as-safar al-kiram al-barah. Hingga engkau sampai mencapai level dikelompokkan, dikawankan dengan kelompok malaikat-malaikat yang mulia. Wa kathratu at-tilawah satuhyi qalbaka al-mayyit. Dan banyak tilawah, memperbanyak mengaji itu tadi akan menghidupkan hatimu yang mati. Karena hadhihi al-ayat 'indama tanzil fi qalbik kal-matar 'indama yanzil ila al-ardh. Karena ayat ini tadi ketika turun ayat-ayat itu tadi ke dalam hatimu, maka itu bagaikan hujan yang turun ke permukaan bumi. Fatuhyi fika al-tauhid wal-ikhlas. Nah, sebagaimana hujan menumbuhkan tumbuhan, maka ayat itu tadi menumbuhkan juga tauhid di dalam hatimu dan juga ikhlas. Tuhyi fika at-taqwa. Ayat-ayat itu tadi juga menghidupkan ketakwaan di dalam hatimu. Tuhyi fika al-khisal was-sifat al-karimah. Menghidupkan juga di dalam diri dan hatimu perangai-perangai dan sifat-sifat yang baik lagi mulia. Fadzalik ishghil nafsaka bil Qur'an al-'azim. Oleh karena itu sibukkanlah diri kita ini dengan perbanyak mengaji tilawah Al-Qur'an al-Karim. Wa la tasmah li amrin an yushghilaka 'an al-Qur'an. Jangan izinkan hal apapun untuk mengganggumu dari tilawah Al-Qur'an. Asy-syaitan yursil laka al-mushghilat wal-mulhiyat. Syaitan-syaitan kirimkan kepadamu berbagai macam hal yang melalaikan dan menyibukkanmu dari mengaji. Entabih, hadi kullu alladhi sawfa yushghiluka 'an al-Qur'an qad ja'aka min asy-syaitan. Nah, hati-hati, perhatikanlah hal ini tadi. Apa-apa yang kada bermanfaat, menyibukkanmu, menjadikan lalai, itu adalah kiriman-kirimannya syaitan. Nadrib mithal. Kita ambil contoh kata Syekh. Misalnya, shallaita fil masjid wa turid an taqra' al-Qur'an ba'da as-salah. Misal, shallaita fil masjid thumma turid an taqra' al-Qur'an ba'da as-salah, turid an taqra' al-Qur'an. Contohnya Syekh, engkau sholat di masjid, kan? Kemudian setelah engkau tunaikan sholat itu tadi, ada niat udah berniat di hatimu untuk hendak mengaji imbah sembahyang itu tadi. Asy-syaitan sayaqulu lak iqra' fil bait ahsan. Nah, syaitan akan katakan kepadamu, mulai menggodamu, langkah awalnya ngaji di rumah jagin lebih baik di rumah, kan mungkin rumahnya terdingin, ya kan gitu. Ikhlas la ahad yarak. Nah, di rumah ikhlasnya ya syaitan kada ada yang melihat, mau di masjid banyak yang melihat, kan kalau pindah riya ya gitu. Syaitan ismi syekh ustaz. Oh, syaitannya nang kayak menjadi syekh, memberikan anu nasihat-nasihat, baik mengaji di rumah aja ya pada di masjid. Mungkin ya'tiku ma'ahu subha ويبدأ يتكلم معك بهذا الكلام. Syaitannya mungkin berupa mungkin menyerupai bah di hadapan kita tuh negara syekh berpulang bertasbih bertongkat yang butik ya kan negara bapak padah menasihati kita ngaji di rumah. Kanau nasihun amin. Seakan-akan dia itu pemberi nasihat yang kau dipercayai. Huwa عندما عرف أن عندك نية لتقرأ القرآن جاءك مباشرة. Syaitan tuh lah ketika tahu di hatimu ada niat udah hendak mengaji, langsung plak ketika itu datang syaitannya hendak menggoda. Thumma indama tarji' ila al-bait yushghiluka bi amrin akhar. Banyak kita balik ke rumah karena syaitannya mencoba menyibukkan kita lagi lawan hal-hal yang lainnya. Fa lam taqra fil bait wa lam aw indama tasil ila al-bait turid an taqra yaqul lak la afdal fi thuluth al-akhir fi al-layl. Waqt mubarak, waqt as-sahar, da'a du'a mustajab. La taqra al-an, iqra ba'dain. Salih bulik, ya Syekh kan ceritakan Syekh awalnya dari masjid di rumah aja ya, sampai rumah pulang hendak mengaji dah di rumah, langkah kedua syaitannya apa, wah ini kayaknya kurang barokah di waktunya. Tahulah ya, waktu tahajud itu waktu penuh barokah, doa-doa dikabulkan, mengaji ketika itu otak bening ya gitu lah kan, kain aja gitu mengajinya, jangan begini kain aja. Akhirnya tidurlah kita, kada lagi mengaji akhirnya. Malhal, madza fa'al?
Nah, siapa? Ada apa? Akan la yakhda'u asy-syaitan. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita ini kada tertipu oleh syaitan? Tabiq amr Allah azza wa jalla. Dengan lakukanlah, cocokkanlah ayat ini tadi yang apa namanya? Saya mungkin akan bacakan setelah ini dengan wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ja'atka niyyat khair if'alha mubasharah. Terus, la tantadhir. Ketika datang di hatimu ada niat untuk melakukan sebuah kebaikan, jangan ditunda lagi, udah cepat aja digawe. Ada niat mengaji, plak langsung mengaji, jangan. Wala daqiqa wala thaniyah. Tidak, pokoknya jangan ditunda, jangan semenit, dua menit, jangan ditunda-tunda pokoknya. Akhirnya ya'ti miskin wa anta 'indaka mathalan 10000 rupiah atau 5000 rupiah di sini. 5000 ada di sini فقط. Kemudian ada orang miskin minta-minta kepada kita, di kantong kita ada duit mungkin 5000, 10000 gitu lah. Qalilan. Sa'antadhir sa'akhudh ma'i 50000 rupiah fil isha wa ruqyah. Bah ini kedigitan nih kayaknya nak menjulungi 5000 aja yo dikitnya berarti kena jekin malam bah isya waktu isya kena 1.5 juta gitu menjulungi kena aja gitu lah. Ada syaitan. Alladhi nasahaka bihadhihi an-nasiha huwa asy-syaitan. Nah, jika engkau nasihat, engkau dapat nasihat atau petuah semacam ini, ketahuilah itu adalah nasihatnya syaitan. A'til khamsa wa a'til khamsin maratani. Jadi yang iya nih Syekh 5000 itu tadi julung udah. Munnya malam kena hendak gawe-gawe lagi 1.5 jutanya. Idzan al-hal huwa al-istijabah as-sari'ah lil khair. Nah, jadi pemecahan masalah ini tadi adalah dengan cepat-cepat aja menyambut niat yang sudah ada di hati kita, niat kebaikan itu tadi. Sami'ta anna fulan mariyad turid an tadhhab li ziyaratihi. Asy-syaitan sayaqul kayfa tadhhab wa ma 'indaka hadiyyah. Mungkin kita ada mungkin di antara kawan kita yang kena penyakit apa gitu lah perlu dielangi padahal hendak melangi dan hendak tolak, ya syaitan datang lagi beri nasihat. Kadang bawa apa-apalah, kena kini dulu tukar kenapa kan dulu kena jekin melanginya, ya. Ada siapa dulu nas? Tazur al-mariyah, kau ada kehadiah? Kena apa ujar orang kan gitulah, melangi ke rumah sakit, mungkin ada kawan oknum atau mungkin di rumah, apa ujar orang ya belang kadang bawa apa-apa, ya kena kini dulu ya belang. Tazur fulan, ya. Jadi ada ahyana zaujati, lakukan hanya tazur fulan, tukar ma ada hadiah. Lakukan ziaratuna lahu hadiah. Nah, hadiah kata Syekh. Mau bilanya ada yang perlu kita elangi, kawan kita kena sakit apa gitu dah elangi aja. Bila ada yang berucap, kenapa membawa apa kita datangnya kita tuh pun hadiah bagi inya udah kita berelang tuh. Fil munasabah dzikr zaujati wa mutahir, zaujati orang Dayak. Nah, jadi bininya Syekh kata bilang orang Dayak gitu lah. Arafta ams kana zarana ahluha zaruna fi huna. Jadi hanya aja Syekh baru-baru ini keluarganya Binim Sidin datang belang hanya tahu Sidin bahwa Sidin Binim Sidin orang Dayak. Mas mau bilang dia? Mas mau bilang Dayak? Kalteng. Nama bilang Dayak? Kapuas. Malas tak? Oh. Arab sana min Dayak. Kenapa pun tadi? Dari Pak Cahoy. Jadi apa asalnya Binim beliau adalah Dayak ya adalah. Dayak wa wulidat fi Medan. Suku Dayak tapi dilahirkan bini beliau lahirnya di Medan. Al muhim asyahid min hadza fa la tastajib lisyaitan abada. Jadi apa syahidnya dari cerita ini tadi kepada Syekh yang kalau kita petik hikmahnya jangan turuti ajakannya syaitan. Idza kunta min an-naw' alladhi yastajib li iblis da'iman sawfa yal'ab bika. Yal'ab bika da'iman. Nah, jika engkau termasuk golongan yang mau menjawab atau mematuhi nasihat-nasihatnya itu tadi, maka dia akan selalu tiap waktu mempermainkanmu jadi mainan syaitan kan. Wa hadha ismuhu taswif wa ta'jil. Ta'jil, ta'khir. Ini namanya Syekh ya tuh mengucap lagi kainak-kainak sopan kainak-kainak ta'jil mengakhir apa diakhirkan pokoknya kainak-kainak itu gangguan syaitan. Fa mubasharatan istajib billah wa li rasulihi wa sari' fi fi'l al khairat wa ta'at. Nah, jadi Syekh pokoknya bila ada niat dulu dah secepatnya jangan berlambat-lambat, jangan kena lagi, udah secepatnya jawablah panggilannya Allah dan Rasulnya. Di hadhihi at-tariqa yai'as minka asy-syaitan. Dengan cara ini tadi maka putus asalah syaitan dari menggoda kita. Wa ya'lam anna hadzal 'abd la madkhala 'alayhi.
Nah, dan syaitan akhirnya tak kukuh ini kayaknya hamba nang seekong ini kadada celah lagi untuknya menggodanya itu tadi. Hawaltu bi syadd al-turuq wa syadd al-wasail wa lam astata. Aku sudah mencoba ya syaitan dengan cara ini, metode ini, teknik ini, jurus ini kada mempan jiwa ya gitu kada kawa digoda. Sebab wa sur'atu istijabah li awamirillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sebabnya syaitan sampai hilang harapan untuk menggodanya itu tadi adalah karena bercepat-cepatnya dia itu tadi untuk menjawab panggilan kebaikan, menjawab perintahnya Allah dan nabinya. Lidzalika annama yakhrujul muslim min baitihi wa yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Madza yaqul asy-syayatin? Asy-syayatin kharij al-bait yantadhirunak. Asy-syayatin yantadhirunak kharij al-bait. Falamma takhruj وتقول هذا الذكر يقول الشيطان بعضهم لبعض ماذا تفعل أو ماذا تصنع في رجل كوفية وهدية ووقية ما لك عليه سبيل ولا عليك طريق. Nah, jadi ketika kita keluar berjalan dari rumah kita, Nabi kan sudah ajarkan doanya, kita baca doanya itu tadi dengan nama Allah, tidak ada daya upaya kecuali dengan apa, dengan Allah kita baca ada zikirnya dan bismillah itu lah dan sampai untung. Syaitan yang udah menghadangi di muka lawang rumah kita itu tadi, nya lawan kawan-kawannya yang udah sama menghadangi kita itu tadi hendak berjalan, nya katakan lawan kawannya satu ke yang lainnya saling bujuk, kayak apa lagi hendak apa lagi kita nih, kamu nih kawan lagi menggoda laki-laki ini, padahal dia itu udah dicukupi Allah oleh Allah, udah diberikan hidayah oleh Allah dan juga oleh dirin, udah dilindungi hendak apa lagi kita nih, kada kawan lagi kita menggoda itu tadi. Lidzalik andama ta'ish hayatak بالقرآن والسنة وتطبق ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء الشياطين تبتعد عنك. Nah, jika engkau dalam hidup ini engkau cocokkan, engkau amalkan, engkau turuti apa yang ada dalam ayat-ayat, apa yang diberitakan oleh Allah dan Nabi-Nya, syaitan ketika itu sudah berjauh dari kita, hanya kada punya celah lagi untuk menggoda. هذه فائدة السنة والقرآن حماية وقاية تحميك من جميع الجهات من فوق ومن تحت dan yamin. Nah, ini pangfadilah atau kelebihannya ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi, zikir-zikir nabawi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-himayah, al-wiqayah, perlindungan, penjagaan bagi kita semua dari segala penjuru arah mata angin dan atas bawah kiri kanan depan belakang semuanya dilindungi. Lidzalik ihrisu 'ala tatbiq ma ta'lamunahu min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam di كل شؤون حياتكم. Nah, oleh karena itu semangatlah kalian semuanya untuk betul-betul menggawe, mencocokkan di apa dikerjakan, dibaca apa-apa yang ada dalam ayat-ayat dalam sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tiap keadaan di dalam hidup. Hadha al-aman wa hadha al-aman. Hadha huwa mithlu ini adalah keamanan, ketenangan adalah dalam hidup kita. Asallallahu li wa lakum at-tawfiq والرعاية والسداد إن شاء الله ولا تكبر الوقت إذا كان سبحانه وتعالى. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dalam hidup kita ini, ingin kita dapat melakukan amal-amal saleh dan kemudian waktu berikutnya masih lumayan panjang majelisnya. Silakan bagi yang ingin untuk bertanya, berikan pertanyaan, ada angkat tangan dari muka ya abadi.